gua. Ntar. Tapi emang lu soleh aja di rumah masakin Arhan, lu bayangin. Keren kan? Pagi-pagi di dapur masakin Arhan, mantap. Pasangan Aji Jaisalsa dan Pratama Arhan belakangan ini masih santer menjadi sorotan. Apalagi usia beredar cuplikan siaran langsung para sahabatnya membongkar sikapnya selama menjadi istri dari pesepak bola di Jepang itu. Menurut sahabatnya, ketika berada di rumah, Aji Jaisalsa merupakan sosok istri yang rajin dan bucin. Hal itu dikatakan oleh seorang sahabat perempuannya yang memberikan kalau Adiya kerap memasak untuk sang suami. Di rumah masakin Arhan, lu bayangin. Keren kan? Pagi-pagi di dapur masakin Arhan. Tak berhenti di situ saja, Mail sahabat Adiya juga membeberkan sikapnya. Mail juga setuju kalau memang benar Adiya sangat rajin usai menjadi istri. Namun di sisi lain juga ada kejadian lucu yang terjadi. Waktu video call gue pagi-pagi juga dia bikinin Arhan omelet lo. Tapi baterai gue habis nih, dari Ajija. Tapi emang bener Ajija itu masakin omelet nasi goreng waktu itu, nasi goreng apa aja? Nasi goreng lidah ya. Terus habis itu Arhan mau minum, gak ada minum. Lu kesevel kan? Namun, kala itu Ajija membela diri kalau di rumahnya ada air. Sebagai saksi, Mael pun tetap ngotot dengan ceritanya. Pasalnya Adija ketika mencari minum sampai ke lantai 2 kamarnya. Lu pikir di rumah gak ada minum? Ucap Adija. Kemarin aja lu nyari minum sampai ke atas-atas. Nah, ini yang bikin netizen selama ini yang bilang Adija cuek. Ternyata di relief-nya Adija sangatlah bucin juga, John. Dan emang mereka berdua ini adalah pasangan yang elit dan privasi banget.